قال المؤلف الشيخ المربي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواله في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ريبارين أجلس أكي دي أنتر المنهج العملي دلم تصوف منهج metode cara praktik yang harus dilakukan oleh orang kangkui masuk tasawuf diantaranya ilmu. Jelas lagi sebelum pentingnya ilmu, jelas lagi cukin cema-cema hukum ngaji. Ribaring jelas lagi pada hukum ngaji atau belajar kak dintoh macam telok. Se perintah, se larang, se anjuraki. Se perintah kak dintoh pada dua fardhu ain dan fardhu kifayah. Samangken masuk dakah al-ulumul manhiyu anha panika abah sebanyak-banyak ilmu seelarang anha dari segi ulum. Faminha situng al-khawdu fi dirasatil madhahibid dhalah. Maka panika setengah dari ulum al-manhiyah al-ulum al-manhiyu anhu al-khawdu tining nyilam masuk ke dalam atau menyelam yakni ajar di ajar fi dirasatil madhahibid dhalati dalam mempelajari banyak-banyak madhab setersesat wal afkaril musyakkikati banyak-banyak pemikiran semamang-mang semamang-mang yakni tak ketemu sekama saya benar dan keama saya salah. Al-afkar al-musyakkika wa al-aqaidiz za'ighati ban banyak-banyak akidah az-za'ighati saya menyimpang la biniyati raddi alaiha wa daf'i khatariha nyilamma ngaji madhab-madhab tersesat nikah nyilamma ngaji dakka pemikiran-pemikiran semenimbulkan kamang-mangan ben akidah-akidah semenyimpang punten kalaben niat anola alaiha ingatasi kak disa engki al-madhahibid dhalah ben satar rosah wa daf'i khatariha ben anola bahaya nakak disa engki al-madhahibidhullah amma ta'allumuha libayani zayghiha ana pontining ajar kak disa madhahibidhullah ben satarasa libayani zayghiha kaangkui ajelas aki penyimpang nak disa engki al-madhahibidhullah satarasa nikah wa raddi syubuhatiha ben anolak banyak-banyak kacamburan otaba kasyubhat na engki al-madhahibud dhalah tashihan karana ma bender lil aqaidi eka andi banyak-banyak akidah wa zawdan ben alindungi wa zawdan ben karena alindungi anid dini dari agama fawwa maka tining ta'allumuha libayani zaygiha nikah fardhu kifayatin panika fardhu kifayat hukum mengaji benika angkui ajar benika angkui anolak tapi untuk memahami gak ditotak oleh hukum mengajar angkui anolak serta membantah melemahkan maka nikah fardhu kifayah. Apa bidan? Sisi perbedaannya situ. Orang muntro'oninga berarti tadi dasar sebelum. Berarti orang seajar kaangkui membantah untuk menjelaskan ke penyimpangannya harus orang sempon andi akidah sesohiha sekuat di dalam abad. Abang kita tahu akidah dalam waktu ajar kaadin tahu. Abang kita tahu matan-matan fikih tiba-tiba langsung dak kasih raja pada kak dito salah. Timun eko cak terode pak fardhu kifayah yakni ta'allumuha li bayani zairiha itu harus sudah membentengi diri akidah nak engkau apa maka dan gula dak kesampian mesti nak kak dito harus mulai berfikir sengkok bedenang posisi di mah. Sampian Islam
sampian akidah Ahlus Sunnul Jamaah ngakui mazhabah Imam Al-Ash'ari, membenarkan atau tak nyerang dekah mazhabah Al-Maturidi serta juga Ahlul Hadis Al-Mufawidah. Jadi walaupun berdebatnya nah kita banyak. Saya selanjutnya dalam berfikir fikir Syafi'i tapi tidak menentang dengan mazhabul arba'ah. Benlain sama cuma nikah who am I, siapa diriku, nikah perlu mungkin okay, Jackie Chan who am I baru ajar keangkui zaudan aniddin keangkui bayan zayri al-madhahib idhullah benlain sama cuma kenapa kita di dasar ketika itu tenorok sambian masuk dekat arus bi lebih mekanisme yang pelajaran yang dipelajari sambian ilmu falsafat sebiasa nang kampus ya jari ilmu falsafat itu harus kita mempunyai pedoman dasar dulu ilmu falsafat Islam. Ilmu falsafat Islam beda ilmu falsafat Yunani atau falsafat umum secara umum. Karena al-imam al-munqidh min ad-dhalal kakuna imam hujjatul islam ben seterusnya kak dinto hujjatul islam al-ghazali kak dinto memberikan tadi ilmu mantek saya jadi kesah ni kedabun ulama ilmu mantek seampun dicek bi ulama kata tak menyimpang jadi karena ilmu falsafat benda saya menyimpang bahaya ilmu falsafat itu ketika secara umum. Nah terkadang agak lagi kita tak mampu. Ilmu tanjim li ma'rifati makanil masruk wa mawadi'il kunus wa makanid dhullah wa nahwi dhalika mimma yaza'umunahu wa huwa minal kahana. Ilmu tanjim termasuk ilmu seelarang kak dintoh ilmu tanjim, ilmu perbintangan. Saya maksud ilmu perbintangan ilmu bek nebek atau beramalan. Contohnya tanjim ni kebek nebek atau ramalan ni kelima arifati makanil masruk. Kaku ingat oh ni kenangan saya kecok. Oh ano beda dia, oh ano beda dia. Jom ampo tepak. Kula lu akan ditepang, tepak ampo. Seng beda saya nonton jin apa benda semua. Tapi kita mempercayai kak itu tak kiki. Karena itu minal kahana. Minal kahana. Man ata arrafan au kahinan fa saddaqahu bima yakulu. Siapa orang entar dekat seorang pek-tepek atau betokang dukun peramal pas abenderakin apa dak saya kakocak maka kak dinto apa fakot kafir bima jabih Muhammad atau wakil atau sejenis saya kak dinto hadis napa dia berarti mendustai napa seada bagi kustikannya Nabi Muhammad atau selain selain. Tidak ada profesi seperti itu dalam Islam. Cepon wali bisa wali ni, bukan memprofesikan diri. Enggak setahu cok-cok siapa saya kehilangan wadah budi-budi mak entar ke saya kok. Ada profesi wali sebedo pamanan depak tepat itu neng beberapa kasus tiba-tiba wali kan itu beri bukaan di sarang ajun Allah. Tapi penibah muka pendaftaran siapa setero lemolang barang lang elang dan lain semacam. Situng hal sekolah panjenengan dalam hal kak dintong ki. Minta tolong ke jin. Yang minta tolong ke jin kak dintong membawa jin kak dintong ki. Yang dalam pintai tolong kak dintong tak sekepin jujur. Tak sekepin jujur. Yang matur senang bab kak dintong. Jangan ajaib ongku jenengan. Wa mawadi'il kunuzi ban banyak-banyak kenangan banyak-banyak kanzun harta simpenan. Mungkin termasuk kanzun gak dintoh mungkin harta bumi biasanya kau cak kanzun tapi saya masuk itu harta simpanan saya ir.